Hai, perkenalkan, saya Evelina Dina, NIM 2014-810-44. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode editing point of view cutting atau POV cutting. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar. Yang pertama, konsep dasar cutting. Cutting sangat dibutuhkan pada editing yang berfungsi sebagai transisi penyambung antar shoot-shoot gambar secara ritmis sehingga penonton tidak dapat merasakan shoot-shoot tersebut terpotong-potong. Transisi pada editing memiliki transisi lain dari perkembangan transisi dasar cutting. Akan kita bahas transisi perkembangannya setelah ini. Konsep dasar yang kedua adalah metode shooting. Shooting methods atau metode shooting merupakan metode dasar yang sering digunakan untuk memproduksi sebuah film. Bertujuan menyajikan pilihan shoot saat proses produksi berlangsung. Hal ini memudahkan seorang editor mempunyai banyak stock shoot yang bisa digunakan dalam beberapa metode, seperti point of view cutting yang memiliki kesamaan dengan eyeline match. Yang memiliki sedikit perbedaan yaitu pada shoot kedua memperlihatkan objek dari sudut pandang seorang tokoh. Penonton akan dapat melihat sama persis seperti apa yang dilihat oleh sudut pandang sang tokoh. Topik kedua yang akan dibahas yaitu pengertian point of view. Point of view cutting sering disebut dengan pandangan. Point of view hampir mirip dengan eyeline match. Penonton akan dapat melihat sama persis seperti yang dilihat oleh sudut pandang sang tokoh. Point of view cutting bisa terjadi kapan saja saat layar kosong pada shoot pertama dan akan menginspirasi shoot berikutnya. Biasanya teknik ini sering digunakan pada film perang atau detektif. Point of view cutting sebagai sarana penghubung antar adegan lebih berharga dibanding transisi lainnya, karena teknik transisi dilakukan searah dengan pandangan tokoh, sehingga menimbulkan rasa penasaran pada penonton atau keingintahuan yang dimaksud adalah rasa ingin tahu penonton tentang apa yang dilihat tokoh untuk mendapatkan perhatiannya. Penggunaan perspektif ini membuat penonton lebih interaktif, karena menciptakan hubungan antara penonton dan tokoh secara pribadi. Point of view cutting dapat membangun kesinambungan ruang dan waktu pada suatu scene. Kesinambungan ruang dan waktu merupakan hubungan keterkaitan antara dua scene yang diciptakan melalui point of view cutting dan mengimajinasi peristiwa selanjutnya, walaupun berada pada waktu dan ruang yang berbeda. Point of view cutting merupakan teknik editing yang sangat unik dikarenakan penonton seakan dibuat tidak sadar tentang ruang dan waktu dalam film yang berpindah secara tepat tanpa adanya keganjalan. Topik ketiga yaitu pandangan menurut para ahli. Dari buku yang berjudul The Five of Cinematograph yang ditulis langsung oleh Joseph V. Mascali menyebutkan bahwa potongan POV terkadang disebut sebagai tampilan, dan kami membahasnya secara singkat di metode pemotretan. Ini adalah salah satu blok bangunan paling mendasar dari kontinuitas dan sangat berharga dalam menyontek tembakan dan membangun hubungan fisik. Potongan point of view terjadi kapan saja. Tampilan di luar layar dibidikan pertama memotivasi pandangan sesuatu dibidikan berikutnya. Topik pembahasan yang keempat adalah analisa contoh. Analisa contoh point of view film diambil dari film In Rear Window yang diproduksi pada tahun 1954. Pada gambar pertama menunjukkan seorang pria yang sedang memegang sebuah kamera. Lalu pada gambar yang kedua menunjukkan seorang pria yang memegang kamera tetapi meletakkannya pada sudut matanya. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan seorang pria yang membelakangi kamera dengan memegang sebuah koran. Baik, jika boleh kita simpulkan mengenai analisa contoh tersebut, adegan pada kedua scene ini cukup memuat bahwa scene ini menggunakan teknik editing point of view cutting. Pada dasarnya, adegan ini terjadi di lingkup waktu yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Kedua scene disusun menjadi waktu
waktu yang berdampingan dan menandakan bahwa ruang dalam film ini bisa bebas direkayasa sesuai dengan kebutuhan cerita. Hal ini menunjukkan kesatuan aksi yang berkesinambungan meskipun memiliki perbedaan tempat. Dan itu tadi penjelasan mengenai point of view editing atau point of view cutting. Sekian dan terima kasih.